hari ini ada beauty class yang diadakan sama Mbak Rafika dan ibu-ibu Al-Azhar. Tuh, cantik-cantik loh. Pagi-pagi nih udah seger. Dan ini MUA-nya Mbak kita. Ditunggu ilmunya. Before-nya aja wis cantik tuh modelnya. Iya boleh Mbak Vika. Dimulai ya. Enggak ini loh pesertanya. Pesertanya kurang berapa orang? Yang ini tadi ST-nya video satu nih. Iya taruh situ aja Mbak. Kok enggak ikut? Siapa lagi? Ada konsumsinya ini yang bikin ngiler. Oh, enggak sama abangnya. Aku enggak tahu nggak boleh digeser-geser, tapi di tap-tap-tap. Cek satu-satu. Makanya jangan banyak-banyak, karena kalau kita kontur ini, kalau udah kebanyakan susah buat ngapusnya. Mungkin kita dikit-dikit dulu, kalau misalnya kurang kita tinggal ngapain aja. Nah ini, aku langsung lurusin di garis hidung. Kalau pakai kontur tipsnya, kalau pingin terlihat lebih mancung, konturnya lebih dipersempit. Jadi ada bedak taburnya loh. Ini apa? Pesannya ke Mbak baju putih. Ini tadi udah. Jadi ditekan aja iya. Terus powdernya terlalu dikit, jadi nggak balance sama foundationnya. Powder itu kan banyak banget loh sambil. Terus untuk kalau di bawah mata, untuk ini lihat atas dulu nggak? Ini kan biasanya ada kerutan ya? Iya. Ini kita rapiin dulu pakai jari. Oke. Okay. Biar nanti waktu di set dia nggak kelihatan kayak gitu. Terus mbak ya, terus langsung. Nih diperhatikan ibu-ibu. Oh iya iya. Iya diperhatikan. Itu yang bronzernya ya Mbak kita ya. Yang dipakai bronzernya. Boleh pakai yang ini warnanya kan lebih soft ya Mbak. Heeh. Terlalu tebel. Oke. Jadi pakai bronzer gitu.
cuman Oriflame belum ada kontur dalamnya gitu loh Mbak Rafika. Atau kita pakai foundation gelap yang kata Mbak Rafika tadi. Bagus, langsung kelihatan loh. Iya, saya bagus ya. Mbak, 7? 7 sama 3, Mbak. Kenapa taruh tengahnya, Tok, Mbak? Biar ada gradasinya, ada glitternya gitu, biar nggak mati. Kalau aku sih senangnya kayak gitu. Taruh tengah. 3 sama 7, Mbak. 3 sama 7. Sing di sini namanya shadow nih nih mbak. Ya nyoba lanjutkan nggak apa. Tapi kalau misalkan nanti saya banyak yang bolong-bolong kayak punya aku ini bolong-bolong itu, kita bingkai dulu pakai pensil, terus nanti diisi sama pomade atau powder ya, powder eyebrow kit. Eyebrow. Jadi pakai ini. Ini aku kasih bingkai dulu pakai pensil. Oh gitu. Terus baru kalau punya bagus ini nggak perlu, jadi dia tinggal dibingkai aja pakai pensil. Alis ini asli dah, Mbak. Asli. Oh, kita bagus. Sama pom. Kita ini kan belajar di makeup, pulang ada yang belajar makeup di. Nih, Mbak Putri enggak bawa ya. Kata Mbak Putri, iya, yang penting gua makan. Saya gak pernah dandan, Mama Ben. Jadi cantik-cantik. Ayo sini. Nanti pulang suaminya. Ah, lu mau udah dari sananya cantik sih. Aduh. Sabar. Tuh. Dia mau dari sananya cantik. Mana lagi? Siapa TikTok ni? Lucu sah, sini loh.